malam Pak. Ini sudah tidur setengah malam. Jadi alhamdulillah entar. Perkapan tuh. Di sini ada yang mendapat ya, Mas. Dua besar usaha, daya dan pikiran sekaligus semangat yang kita miliki ini semuanya sudah dicurahkan. Kita berharap seluruh atlet kita terus semangat, tidak boleh patah arang, dan yakinlah bahwa dengan niat yang kuat dan karena ada prestasi yang besar, yang kedua pemerintah akan memberikan dorongan, tidak semata-mata semangat tapi ke depan bagaimana proses itu betul-betul kita siapkan dengan baik, dan saya berjanji tidak akan ada bonus yang telat. Maksudnya nggak lama turun gitu ya Pak? Apa? Nggak lama-lama turunnya ya, berarti ya? Langsung. Pesarannya berapa? Pesaran? Yang seperti yang kemarin ya, karena belum ada penambahan anggaran. Tapi ada pikiran bahwa sebaiknya bonus itu tidak semuanya cash, tapi dirupakan apa namanya asuransi atau apa namanya tabungan kesehatan dan sebagainya. Ya, tidak berhenti pasca menerima medali, tapi ke depan ada apa namanya ada lanjutan dari bonus yang Pak Menteri. Dari situasi game ini kira-kira pelatasnya akan berlanjut di pelatas jangka panjang nggak sih untuk Asian Games 2018 misalnya untuk kita tuan rumah? Ya, kita akan terus lanjutkan dengan lalu kemarin, tentu harus ada penajaman. Kita tidak ingin sekedar pelatas, tapi harus betul-betul didalami detail, dan tentu ada alat ukur yang nyata yang pasti, sehingga namanya target itu harus satu kata, tidak boleh setelah berita bilang bagaimana, campur bagaimana, bagaimana. Ke depan saya kira-kira.